kalau aku pakai gak banget ya. Masih ini aja deh, gak apa-apa, gak usah pakai apa sih namanya, oh no, aku sudah mulai. Kucing aku kenapa? Loki. Kucing aku namanya Loki. Telat enggak? Enggak banget. Orang baru banget. Sebaru itu. Malam seng, malam. Sang seng, sang seng. Kita kalau di bawah seng panas. Wih, thank you Kak Putri. Putri, ini masih Putri. Wih, cepet banget angkanya yang nonton. Kayak count-nya tuh cepet banget. Malam, Mbak. Malam, Mbak. Malam, Mas. Sehat enggak? Sehat enggak? Terus sebentar, guys. Huhu. Kaosnya sok jin. Sok jin nih lo. Emang kenapa sih? Pertanyaan yang lain coba yuk, bisa yuk. Thank you Kak Alfi. Ini maksudnya Kim Min Kyu. Sayang Onelia, terima kasih. Kenapa ada abang gue sok jin di baju? Masih nanya kenapa? Lo masih nanya? Thank you. Liburan mau kemana? Kemana ya? Ini akan menjadi liburan terfun. Gak terfun sih. Dan thank you kalau lu tapi ya terfun. Tapi ya mungkin bagi orang-orang gak sefun itu. Tapi menurut aku ini terfun. Thank you Kak Dika. Nanti ya aku kasih tahu. Tapi lower your expectation dulu ya, jangan kayak berekspektasi kayak aku kemana gitu. Gak jauh-jauh, cuman ini adalah hal yang membuat aku sangat bahagia. Ngeong-ngeong, iya kedengeran ya si Loki. Thank you KRS. Cita-cita dong lah, ini aku dari tadi ngapain? Bunga kosmos yang indah pun terlihat begitu kesepian, bergoyang-goyang di dalam hening, hanya menghantar musim berganti, kenangan warna merah muda. Di pojokan hatiku ini adalah senyum di wajahmu yang telah pergi. Nah, istirahat. Abis ini istirahat. Tenang. Sebenarnya ku suka padamu, tapi sudah terlambat. Jeng jeng jeng. Today aku pakai gelang ini. Udah lama nih nggak hunting gelang lagi. Ini kapan nikah? Nanti ya kalau nggak hujan. Thank you ya Kak Oi Feby.
Bunga kosmos yang indah pun pastinya sudah tahu aku hanya salah selalu melihat dari jauh. Aku bagaikan sinar mentari, kenangan cinta pertamaku yang sedih karena tak kau sadari. Tapi keberadaanmu tak akan terlupa. Maaf ya suaranya. Guys, oh iya, aku tuh dari kemarin tuh mau cerita ini. Lagu Candy itu mirip gak sih sama lagu Wimbledon? Kayak kan Candy sebuah ya ada dalam pipi, bagaikan mantra untuk menjadi bahagia. Everybody get, everybody eat, mau pergi kemana? Namamu pun aku tidak tahu, dirimu suatu saat nanti ajak aku pergi menuju ke Wimbledon. Thank you Kak Siti. Mirip gak sih guys? Apa cuma gue doang? Pick me. Tapi aku mikirnya kayak gitu pertama kali, kayak pas lagi latihan setelah aku dengar-dengar tuh kayak, kayaknya mirip lagu apa ya? Oh ya lagu Wimbledon. Thank you Kak Hashim. Selama latihan dan JR tuh aku pikirannya ke situ. Mau pergi kemana? Namamu pun aku tidak tahu. Thank you Kak Lulu. Dirimu udah cara mimpi indah gimana, baca doa dong biar nggak mimpi buruk ya, baca doa. Yang lain kemana? Kemana ya bentar ya aku pikir dulu, kasih aku waktu 10 jam. Oke. Thank you Kak Only Moke. Ih, aku tahu Kakak kemarin kan meet and greet kan. Terus setiap di TikTok itu pasti ada Onel, ada Moke gitu enggak sih? Bener enggak? Thank you Kak Deusa. Sebenarnya gue Nel dapat salam dari mama aku. Salam balik buat mamanya. Nel spill baju beli di mana? Aku nggak bisa spill karena aku di gift. Terima kasih yang udah gift aku ini. Thank you Kak Farel. Nil nyanyi dong, nyanyi apa ya? Konil asal Surabaya? Bukan. Cuman aku pernah tinggal lama di Surabaya 10 tahun kurang lebih. Pokoknya aku pengen dia tinggal di Surabaya. Take me back. Nil capek gak? Capek gak ya? Dapat referensi jokes dari mana? Dari mana aja sih? Dari TikTok lah, dari Twitter lah, dari X lah, Instagram lah, bahkan banyak dari kalian yang sudah ngirim referensi-referensi, terima kasih. Tapi aku lagi jarang lihat jokes-jokes yang lucu gitu sih. Thank you Kak Yudhistira. Thank you Kak Pandu. Nah, kok kamu mirip sama Fior? Gak tahu sih. Kenapa bisa mirip? Cuman
kan orang yang lihat ya, jadi ya udahlah. Kalau besok free nggak? Besok aku teater, nonton ya teater. Aku udah 3 minggu gak teater loh guys. Bahkan kalau bisa dihitung sama minggu konser kemarin, berarti aku udah sebulan gak teater. Jadi besok harus nonton teater karena aku teater SNM. Thank you Kak Lepi. Candy sebuah ya, jika diberikan keluhan dan gerutu akan jadi berhenti. Everybody get, everybody eat. Buat apa anak perempuan itu sangat labil, selalu saja meminta sesuatu hal yang lebih menyenangkan daripada sekarang. Mencari permen, la 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 la. Pada saat air mata, thank you Kak Rian, mengalir dan jatuh dari dalam kantong. Ya, jurus itu. Thank you Kak Siska. Kalian suka Rex Orange County nggak? Suka. Kebetulan dulu zaman SMA dengarnya itu terus. Pertama kali tahu tuh lagu yang Best Friend kan, terus jadi tahu Merembet ke Happiness, Sunflower. Terus waktu pas aku kelas 3 SMA juga dia rilis yang 10 out of 10. Terus ya udah. Baru tahun kemarin lagi dia kayak booming lagi kan gara-gara lagu barunya. Dulu aku suka I wanna be your favorite girl. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you light away. Oh my god, maaf ya, sebentar. I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan and you be mine. But I still wanna break your heart and make you cry. Oh, won't you wait? You know it's too late. Thank you, Kak Pandu. For the first time gak sih, kayak ini aku showroom. Gak first time banget sih, cuman kayak setelah sekian lama ini aku showroom tanpa background lagu. Uri episode na. Thank you Kak Yudhistira. So why can't we for once say what we want, say what we feel. Suka Niki juga, aku lebih kayak denger aja sih. Thank you Kak Delay. Tunggu apa lagi ya? O'Neal Oasis. If you're leaving, will you take me with you? I'm tired of talking on my phone. There is one thing I can never give you. My heart will never be your home. Jing, jing. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wine or rain, don't know. The only seems to come and go away. December tuh yang mana? Kayak pernah tahu December. And I'll go na. Jiwaru Days. Sebenarnya aku sedih deh kalau dengar Jiwa Rudis sekarang ya, aku sebagai
Kayak kalau dipikir, aku pertama kali bawa itu ternyata udah 2 tahun yang lalu. Asli deh. Soalnya pertama kali bawa itu di kick off akhir tahun juga, akhir tahun 2021. Terus kemarin terakhir juga bawain akhir 2023. Jadi bener-bener udah 2 tahun yang lalu terus membawakan itu lagi. Thank you Kak Yudhistira. Kayak my heart. Karenanya aku berpura-pura tidak sadari. Sebenarnya aku sudah sejak lama. Thank you Kak Akhdan. Kirim Kak Gita. Bahwa kamu sering khawatir sendirian, tapi jawabannya itu harus kau cari sendiri. Karenanya aku berpura-pura tidak sadari. Tadi capek gak live IDN bareng Indah? Enggak. Setelah kita melewati latihan setiap malam, konser of air theater, terus kamu nanya IDN tadi capek atau enggak? Oh iya deh, sombong-sombong. Canda. Enggak dong, enggak capek. Jangan lupa istirahat. Oke. Thank you, Manisha. Hi, Mingyu. Bunga kosmos. Tadi udah. Bunga kosmos yang indah pun terlihat begitu kesepian, bergoyang-goyang di dalam hening, hanya menghantar musim berganti. Kenangan warna merah muda di pojokan hatiku ini adalah senyum di wajahmu yang telah pergi. Udah ulang tahun kita sama tahu beneran. Thank you Kak Farid ya. Apa nih? Tut. Jangan lupa minum vitamin. Thank you, kamu juga. Thank you Kak Radin. Warna rambutnya apa? Warnanya sebenarnya ini aku nggak tahu sih. Ini udah tercampur-campur. Cuman yang jelas ini adalah dark brown. Brown tapi dark gitu. Thank you Kak Fatar. Di pojokan hatiku ini. Ku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ku dengar kamu pun sekarang punya anak. Tak sanggup memanggilmu feral masa mudaku. Thank you giftnya Kak Tudel. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama.
Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja. Gak tau lagi, lupa. Nyanyi lantas. Lantas mengapa ku masih menaruh hati. Aduh, aku serak. Padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Nyanyi Night Change. Apa sih awalnya Night Change? Kok aku lupa sih? Suka dengerin 5 Seconds of Summer. Suka banget. Dulu aku suka banget, tapi sekarang udah jarang dengerin. Tapi mereka sempet jadi yang terfavorit aku. I'm not fine at all. Na 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 na. I wish that I could wake up with amnesia. Forget about the stupid little things. Gitu gak sih liriknya? Pak. Kau begitu sempurna. Di mataku kau begitu indah. Aku lupa liriknya lagi. Tak ingin usai, tak ingin usai. Yang mana ya, aku lupa lagi. Thank you Kak Dwi. Flying ghetto, ku berada selangkah di depan. Perasaanmu itu sekarang akan aku dapatkan. Flying ghetto, walaupun dibilang sesuatu. Risalah hati. Risalah hati tuh yang mana? Aku tuh suka gak tahu judul deh kadang. Risalah hati tuh Aku Bisa Membuatmu itu bukan sih? Dan tunggulah. Benar. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Thank you Kak Bayu. Pupus. Aduh, aku lupa Pupus. Pupus gimana awalnya? Pupus. Pupus. Pupus awalnya apa ya? Seperti kisah apa tuh? Oh ya. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Emang boleh segalau itu? Thank you ya kan Ardo tadi. Oh my god. Diriku kepada dirimu. Dirimu kepada diriku. Saling meminta sesuatu. Kemudian menatap langit. Utawaraku kemarin tak pernah terbakar oleh sinar mentari musim panas. Dang. Apa harus salahkan langit yang berwarna biru. Dirimu. Oh iya, ada lagi. Ini kemarin kita omongin, kemarin aku ngomongin sama siapa lagi ya? Sama Kak Cika, sama siapa lagi gitu. Lagu ini juga mirip. Jadi dirimu ku rasul di dada ini. Apa cuma gue doang? Sekali lagi kayak imajinasi tuh kemana-mana lagunya.
Cahaya kilat yang amat indah menyambar melewati dadaku. Duri-duri perasaan sayang sekarang menancap di hatiku. Cahaya kilat. Rahasia hati itu yang mana ya? Thank you, Kak Dimas. Sebelum sang senja berubah jadi malam, tinggalkanlah kesedihanmu di hari ini. Bolehkan aku sedikit mampir di jalan pulang. Thank you, Kak Aal. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Thank you, Kak Radin. Nyalain instrumen gak bisa, guys. Sayonara kuro oru laut yang biru. Sodi. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi. Rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Jaga selalu hatimu. Kau jaga selalu hatimu. Apalagi liriknya. Thank you, Kak Aal. Nil, umur kamu berapa? Aku tahun ini, aku tahun depan 17. Thank you, Kak Venteri. Aku suka kamu, ditolak juga tidak apa-apa. Aku tak sembunyikan perasaanku yang sebenarnya. Seumuran nih kita. Yoi, bro. Thank you, Kak Erik. Demo-demo. Walau ku sangat ingin bertemu, walau ku menyukaimu, kau bahkan tidak menoleh ke arahku. Walaupun ku pakai payung, pipiku pun tetap basah. Diri ini tak berdaya. Thank you, Kak Ahdan. Hati ini menanti. Ekor malaikat. Iya, aku jadi ingat Lesyau Kasis, Kak. Baru-baru ini, baru banget hari ini Kasis, Kak, ngechat di grup gitu, grup aku, Kak Eli Lulu. Dia tadi ke FX gitu kan. Terus nanyain teater enggak. Hari ini kan teaternya Aita Kata ya, jadi gak ke FX. Terus dia bilang, Nil, lu bagus rambut terang. Terus kayak, oh, aku jawab, seriusan gitu kan. Terus dia jawab, iya. Iya. Mungkin Sal, Extraordinary Confession. Aku suka banget. Terus sekarang aku lagi suka yang episode. Episode udah aku ulang-ulang kayak sehari tuh aku harus mendengarkan itu sih. Limujin, aku akan suka deh. Aku suka karakter suaranya Limujin kan. Terus lagunya tuh yang bener-bener kayak kalau denger itu kayak gitu lah, yang ada perasaan kayak, walaupun episode tuh lagunya ternyata lagu sedih kan, tapi aku sekarang lagi suka lagu itu.
Kode bentar lagi aku UAS. Semangat UAS. Semangat ya, udah terakhir nih. Bentar lagi kan liburan. Thank you Kak Seiyu. Walau ku sangat ingin bertemu. Taylor Swift. Maaf ya Neil, kemarin gak ikut ngobrol. It's okay. Thank you Kak Farel. Thank you Kak Yip. Kebun binatang saat hujan menjadi tempat rahasia. Jalan-jalan sambil berpegang tangan. Di bangku taman yang basah, kita bisa tuk saling bermesraan. Maaf. Spring Day BTS, aku gak hafal guys. Aku gak hafal. Kalau Haruman baru aku hafal. Thank you Putri. Haruman no one nega hau ke hau sui tamion. No one nega song jabu sui tamion. Thank you Kak Vitante. Mungkin salahku melewatkanmu. Thank you Kak Navi. Tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku. Thank you Kak Hendri. Tadi Kak Hendra sih. Kak Hendra muda ya? Apa Kak Hendri muda sih? Thank you Kak Farel. Onel bias di 70 mau nukan ya? Iya. Ah, mungkin bagi dirimu hanya teman sekelas saja yang jalan pulangnya searah. Keberadaan yang seperti angin. Eh kok aku deket banget ya baca. Sorry banget bang, burem. Aku gak pakai kacamata. Ku sadarkan collab sama Ola, emang Ola lagi IDN. Thank you Kak Anes. Reckless. I still have the letter you wrote when you told me that I was the only girl. Gak nyampe nafasnya. Mungkin kalau aku gak bindeng aku nyampe. I guess my friends were right. I still remember third of December, me in your sweater. Nil ganti warna baru rambut. Kok nyuruh-nyuruh gitu sih? Value milik kita. Gedung sekolah yang ada di nana, nana 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 lantai dua, nana nana. Aku nenangkan buku, halangi pandangan guru, lalu melirik kamu, ku sedih karena jauh. Bel sekolah adalah love song, melodi yang aku cinta. JKT juga teh. JKT juga.
Indahnya senyum manismu dalam mimpiku. Saat bertemu kesulitan, tutuplah matamu. Cobalah untuk merasakan punggungmu itu. Pasti bisa rasakan pandangan mata yang hangat selalu menjagamu. Angin pergantian musim pun datang dan berhembus bagaikan pepohonan. Kita main game gak? Enggak. Aku udah gak punya game di HP ku. Terakhir punya BTS Island, terus aku hapus karena aku udah jarang main. Oh, terakhir banget waktu pas OTW kemana ya, aku lupa, pokoknya di pesawat gitu. Aku main ini Cooking Mama. Tapi sekarang aku udah gak main lagi, udah aku hapus juga. Jadi sekarang intinya aku gak main game. Aku gak punya game di HP gitu. Tapi kemarin pas hari-hari menuju konser, aku main game, tapi bukan di HP aku. Aku main di HP-nya Ola. Main buah-buah gitu. Jadi kayak di satu-satuin, terus nanti jadi buah besar. Sepertinya aku mau udahan, guys. Terima kasih ya udah nonton. Aku mau bersih-bersih lalu aku mau tidur. Karena besok aku kegiatan pagi dan lanjut teater. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you, Kak Yudhistira. Kita lihat Top Gifter. Wih, thank you, Kak Rian's Beat. Nomor 1. Nomor 2-nya ada Kak Akhdan. Nomor 3 ada Kak Fatar. Aku baru melihat nama Fatar ini. Kita harus kenalan gak sih? Apa aku yang salah? Oke. Makasih ya Kak Fatar. Thank you Kak Radin, Kak Yudhistira, Putri, makasih ya Putri. Kak Seyu, thank you. Kak Novaliando, thank you. Kak Yip, terima kasih. Kak Duyan Alvariski. Bye bye guys. Sehat-sehat semuanya. See you when I see you. Aku udahi dulu ya. Thank you Kak Mus. Bye bye.